Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menekan hawa nafsu dalam diri kita agar senantiasa baik dan penuh kesabaran, agar kita menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Jika hati seputih awan, jangan biarkan mendung. Jika hati seindah bulan, warnai dengan pujian dan kidung. Semoga semangat Ramadan selalu menginspirasi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat NKRI dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Pada Ramadan kali ini, sambil sahabat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai Islam dan kebangsaan dalam berbagai perspektifnya bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Tentu bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita kembali dapat merefleksikan nilai kebangsaan yang terdapat dalam pesan-pesan luhur Islam. Sehingga setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya semakin bertakwa, namun juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Jika kita berbincang tentang Islam dan kebangsaan, dua hal ini bisa kita ibaratkan seperti mata uang. Ia memiliki dua sisi berbeda, namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Bangsa tanpa agama berarti ia kehilangan ruh spiritualitasnya. Sebab agama merupakan penyangga etika dan moral kebangsaan. Pun agama tanpa sebuah wadah bernama bangsa dan negara, ia tidak memiliki pijakan dan pelindung dalam mendakwahkan keluhurannya. Karena itu, pada Ramadan kali ini, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mengajak sahabat NKRI semuanya untuk dapat belajar bersama para tokoh-tokoh muda Muslim Indonesia mengenal Islam lebih dalam, baik ajaran luhurnya, metodologi keilmuannya, maupun pesan-pesan kebangsaan yang melingkupinya, sehingga kita dan generasi muda Indonesia dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai prinsip-prinsip dasar Islam yang bermartabat dan menyejukkan. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat penting dan spesial berkenaan dengan peran keluarga Alawiyin atau yang biasa kita kenal dengan keluarga Sayyid atau Habaib dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah tema yang tentu sangat sayang untuk dilewatkan. Telah hadir bersama kita seorang yang istimewa sebab beliau juga merupakan seorang pendakwah yang merupakan bagian dari keluarga Alawiyin, yaitu Habib Husain Nabil Assegaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Sama-sama. Bagi sobat NKRI semua yang mungkin belum mengenal Habib Husain Nabil Assegaf ini, sedikit saya perkenalkan, beliau merupakan alumni dari Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, Yaman, yang saat ini juga aktif berdakwah dan juga sangat produktif untuk menulis buku dan menerjemahkan karya-karya ulama, khususnya yang berkenaan dengan Thariqah Alawiyah. Baik Habib, pastinya masih banyak kawan yang bertanya, mempertanyakan siapa sebenarnya keluarga Alawiyin ini. Mereka mungkin belum mengetahui siapa mereka, apa perannya, dan lain sebagainya dalam menjaga NKRI ini. Sebelum berangkat lebih jauh Habib, saya ingin bertanya siapa sebenarnya para keluarga Alawiyin ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi keluarga Bani Alawiyin atau dikenal juga dengan Bani Alawi itu bermula dari Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa al-Rumi ibn Muhammadun Naqib ibn Ali al-Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammadul Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimatu Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir. Ahmad al-Muhajir itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Irak menuju ke lembah Hadramaut yang ada di Yaman. Baik. Beliau hijrah bersama anaknya yang bernama Ubaidillah. Nama aslinya adalah Abdullah. Kemudian diganti menjadi Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini memiliki anak yang bernama Alwi. Baik. Ada Alwi, ada Basri, ada Jadid. Baik. Nah, keturunan Jadid itu namanya Jadidiyin. Jadidiyin. Nah, Bani Jadid. Nah. Keturunan Basri, Basriyin. Keturunan Alwi, Alawiyin. Alawiyin. Nah, keturunan Basri dan keturunan Jadid ini terputus. Baik. Habis. Habis. Nah, keturunan Alawi ini yang kemudian terus-menerus turun-temurun di lembah Hadramaut itu. Dan kemudian hijrah mereka menyebarkan dakwah
sampai ke Asia ini, sampai masuk ke bumi kita yang tercinta ini, yaitu bumi Indonesia ini. Kemudian dikenal juga dengan nama, akhirnya dikenal dengan nama Bani Alawi. Bani Alawi. Dari Alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir. Baik, berarti Bani Alawi ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Begitu yang tercatat. Baik. Nisbat mereka adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah putri Baik. Beliau. Peran apa yang strategis Habib dalam melihat keluarga Alawi ini menyebarkan agama Islam? Pastinya mereka tergerak karena mereka mengikuti jalan datuk-datuk mereka. Jadi mereka ini kemudian memiliki tarekat secara tidak langsung. Mm-hmm. Jadi tarekat itu kan jalan hidup. Jalan spiritual, jalan hidup mereka. Dari turun-temurun, dari datuk-datuk mereka, sumbernya pastinya dari Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk menerbarkan rahmat di muka bumi ini. Allah sendiri berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau, hai Muhammad SAW, kecuali rahmat untuk alam semesta. Nah, dari sumber itulah turun-temurun mereka ini berjalan ke seluruh penjuru bumi ini untuk menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke bumi Indonesia ini. Baik. Tidak memiliki tujuan apa-apa kecuali itu. Baik. Di Indonesia ini kita kenal dengan Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di abad ke-14-15. Ini apakah ada hubungannya dengan Alawi ini Habib? Betul, Wali Songo itu sendiri adalah Bani Alawi. Wali Songo adalah Bani Alawi. Bani Alawi. Jadi dia dari keturunan yang bernama, keturunan dari Alawi ini yang bernama Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat ini memiliki anak yang bernama Ali dan bernama Alwi. Ali itu kemudian yang menurunkan anaknya yang bernama Faqihil Muqaddam. Yang Faqihil Muqaddam ini yang kemudian menurunkan, ada mungkin kalau kita kenal ada Asgaf, ada Al-Aidrus, ada Al-Atas, ya, ada yang lain-lainnya. Sedangkan Alwi atau dikenal juga dengan Ammul Faqih, pamannya Faqihil Muqaddam ini, Alwi ini memiliki anak bernama Abdul Malik. Abdul Malik ini kemudian hijrah ke India. Nah, di situ dia memiliki keturunan yang bernama Abdumat Khan kemudian. Kemudian anak cucu beliau itu yang kemudian nasabnya Wali Songo kembali kepadanya. Oh, baik. Jadi Wali Songo itu mempunyai marga bahasanya itu ya? Azmat Khan begitu. Abdumat Khan. Saya pernah membaca satu literatur itu, Abdumat Khan itu artinya adalah Abdullah. Abdullah. Azmat Khan artinya Abdullah. Tapi mungkin dalam bahasa India. Nah, orang India menyebutnya Abdumat Khan. Baik, baik. Gitu. Di dalam tradisi kita Habib, di Indonesia ini kita sering menyebut Habib, ada Sayyid. Begitu, ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif, Syarifah. Lalu kemudian itu dinisbahkan kepada mungkin keturunan Yaman yang mana menyambung kepada Rasulullah. Lalu juga ada dengan sebutan Ahwal. Ahwal ini kepada orang-orang yang mungkin mungkin pribumi yang bukan. Itu maksudnya apa Habib? Ahwal, Sayyid, Habib dan lain sebagainya. Sebutan untuk keturunan Nabi ini itu bermacam-macam. Ada yang menyebutnya Habib. Habib itu dari kata kecintaan. Karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mencintai Ahlul Bait Rasulullah dan juga mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka memanggilnya dengan panggilan Habib. Sayang. Sayang. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab, sebetulnya kalau secara bahasa panggilan Habib itu tidak dikhususkan untuk keturunan Nabi. Siapapun bisa memanggil kekasihnya dengan Habib. Bahkan di Arab itu cucu memanggil kakeknya Habib. Habib itu kakeknya, karena kakeknya itu adalah kecintaan dia. Nah, mereka kemudian memanggil keturunan Nabi itu dengan Habib. Sebagian ada yang memanggilnya dengan Syarif. Syarif. Ada memanggilnya dengan Sayyid. Syarif itu artinya yang mulia. Atau Sayyid artinya junjungan. Artinya junjungan. Baik. Semua itu salah satu bentuk cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang memang diperintahkan di dalam agama. Walaupun julukan itu sendiri kalau di Yaman itu mengalami apa pergantian. Jadi yang awal-awal seperti zaman Ali Zainal Abidin,
Ja'farus Shadiq, mereka dipanggil imam. Al-imam. Al-imam, baik. Karena memang mereka itu imam-imam semuanya ya. Baik. Imam sampai di Imam Ali Al-Uraidi, Imam Ahmad Al-Muhajir, baik. Atau yang dari cabangnya Imam Musa Al-Kadhim dan keturunannya. Baik. Sampai generasi berikutnya dipanggil Sheikh. Sheikh. Imam, habis itu Sheikh. Ya. Karena mereka adalah ketua-ketua di dalam ilmu ya. Jadi kalau istilahnya sekarang profesor-profesor semua ya. Kalau Sheikh itu orang tua mungkin ya, gitu ya. Sheikh. Sheikh tapi dalam bukan, ilmu. Bukan dalam keilmuan ini. Ya. Jadi seperti Sheikh Faqihil Muqaddam, Sheikh Abdurrahman As-Sagaf. Kemudian di bawah itu dipanggil Habib. Baik. Dipanggil Habib. Seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas. Di bawah itu kemudian dipanggil Sayyid. Baik. Dipanggil Sayyid. Jadi setelah Al-Imam, lalu Asy-Syeikh, lalu Al-Habib. Ya. Berarti panggilan Habib ini mungkin agak sedikit baru dalam tradisi di Indonesia. Di Indonesia semuanya dipanggil Habib. Tapi kalau di Yaman sekarang saling memanggil keturunan Nabi itu dengan Sayyid. Oh baik. Dengan Sayyid. Kalau di Indonesia dulu kemudian dipanggil Ye Sayyid. Ye, kalau di Jawa mungkin gitu ya. Di orang Jawa bilangnya Ye atau Syarifah dipanggil Ipah gitu ya. Syarifah. Baik, baik. Dulunya pada awalnya seperti itu. Kemudian ada juga Akhwal. Akhwal itu dari Khal. Khal. Khal itu jamak dari Khal, Akhwal. Akhwal itu artinya saudara ibu. Baik. Jadi dulu pendatang-pendatang dari Hadramut itu masuk ke Indonesia menikah dengan orang Indonesia pastinya kan. Mereka tidak membawa istri-istrinya ke sini. Menikah dengan orang wanita-wanita Indonesia. Makanya kemudian keturunan itu bercampur dengan pribumi kan. Dengan pribumi. Nah, makanya kemudian mereka memanggil pribumi itu dengan Akhwal, artinya saudara ibuku. Oh begitu, baik. Saudara berarti ibuku. Memang sebagai penghormatan sebenarnya. Penghormatan. Bukan kalian ini orang yang berbeda dan saya bukan, kemudian. Bukan, kalian keluarga. Keluarga saya. Iya, begitu. Keluarga baik, saya. Baik. Gitu ya. Terima kasih Habib. Ya. Baik Sobat NKRI semuanya, sebelum kita kemudian melanjutkan perbincangan kita tentang keluarga Alawiyin ini, marilah kita kemudian dengarkan terlebih dahulu alunan musik berikut ini. Damai dan sengsara.
Sobat NKRI sekalian, bertemu lagi dengan Inspirasi Sahur, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Islam dan Kebangsaan. Kita masih membahas peran keluarga Alawiyin menjaga NKRI. Baik Habib, melanjutkan yang tadi. Jadi sebenarnya sebutan Habib itu bukan pangkat Habib? Ya. Atau bagaimana sebenarnya jadi, menyebut Habib itu? Sebutan Habib itu bukan pangkat apa-apa di dalam keilmuan atau di dalam jadi tidak mesti seorang Habib itu adalah ulama. Baik. Tapi itu sebutan cinta untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan Habib itu bukan suatu kebanggaan bagi yang menyandangnya, tapi suatu beban yang sangat berat yang diberikan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap pundak mereka yang bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beban untuk menjadi manusia yang paling mengenal Nabi, yang paling menghidupkan sunnah Nabi, yang paling mengenal ilmu Rasulullah SAW, dan yang paling santun serta yang paling berakhlak. Baik. Nah, dan itu nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Baik, terima kasih Ibu. Sebagai seorang yang keturunan Alawiyin, ya, Habib Nabil sendiri, ini bagaimana sebenarnya Habib memandang Indonesia kita ini, Habib? Antum datang keturunan dari Yaman misalkan, tapi bagaimana memandang Indonesia kita ini? Ya, saya ini adalah orang Indonesia. Saya adalah orang Indonesia asli. Baik. Ibu saya orang Indonesia asli, bapak saya orang Indonesia asli. Jadi saya adalah bagian dari Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Saya lahir di bumi yang saya cintai ini, dan saya tumbuh besar di bumi yang saya cintai ini. Bahkan sebelum saya mengenal sejarah datuk-datuk saya lebih dulu mengenal sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini. Jadi saya adalah Indonesia, dan Indonesia ada di dalam diri saya, tidak bisa dipisahkan. Luar biasa Habib. Lalu berbicara tentang Indonesia dan kebangsaan, ini pasti tidak lepas dari founding father Indonesia, Bung Karno misalkan. Apakah ada kisah yang menarik tentang kedekatan Bung Karno dengan komunitas Alawiyin ini, Habib? Bahkan saya pernah membaca di beberapa kisah itu ya. Mereka, para Alawi ini, yang kemudian tinggal dan beranak pinak di Indonesia ini, mereka ini sebagai bangsa Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia yang ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Baik. Di masa penjajahan Belanda. Makanya perjuangan kemerdekaan ini juga tidak lepas dari para kiai. Dan pahlawan-pahlawan lainnya, juga termasuk diantaranya ada yang bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikenal dengan Habib itu. Baik. Sampai di masa proklamasi pun, pada saat Bung Karno waktu itu membacakan proklamasi itu di tahapan beliau sampai di hari itu, saya pernah membaca beliau itu juga dekat sekali dengan para habaib, diantaranya adalah Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang, Jakarta. Jakarta ini tidak ada yang tidak kenal Habib Ali Kuitang. Baik. Habib Ali Kuitang ini seorang habib,
Al-Habsyi. Iya. Markanya Al-Habsyi. Salah seorang tiga serangkai di tanah Jakarta. Betul, betul. Dan dia adalah orang yang berilmu, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga orang yang sangat berakhlak. Nah, itu saya membaca Bung Karno itu pernah tinggal di rumah beliau dan menghadiri pengajiannya selama kurang lebih 4 bulan. Dan itu tentunya akan bermanfaat sekali. Berarti Bung Karno ini pernah menjadi santrinya Habib Ali. Bisa disebut seperti itu. Baik. Dan dia juga punya ikatan dengan beberapa Habib yang lain seperti Husain Mutohar. Habib Husain Mutohar. Baik. Dan lain-lainnya itu banyak bisa kita bahkan cari. Bahkan saya pernah mendengar bahwa yang menciptakan lambang Garuda Indonesia itu dari kaum Alawiyin, dari Marga Al-Ghadri kalau nggak salah di Kalimantan. Baik Habib. Adakah pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada generasi muda kita Habib dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan saat ini? Hendaknya setiap pemuda ini tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita yang telah memperjuangkan bumi Indonesia ini, persatuan yang mereka miliki demi memerdekakan bangsa ini dari penjajahan dan segala ilmu, tenaga yang mereka curahkan untuk membangun bumi Indonesia ini, jangan kita sia-siakan. Jadi kita harus menjadi bangsa yang paling beriman, memiliki keyakinan yang tinggi kepada Tuhan, bangsa yang paling berilmu, meneliti berbagai macam ilmu pengetahuan, dan harus menjadi bangsa yang paling santun di dunia ini. Betul, karena santun adalah memang salah satu moral di Islam. Betul. Akhlak di Islam. Dan bangsa ini adalah bangsa yang santun sebelum datangnya Islam. Baik. Terima kasih Habib. Nah, terima kasih banyak ini semuanya. Ilmu yang mencerahkan sekali. Baik Sobat NKRI sekalian dimanapun berada, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, hari ini kita telah belajar sekelumit sejarah mengenai keluarga Alawiyin yang tentu dalam sejarah bangsa ini harus kita akui juga telah memberikan kontribusi besar dalam membangun nilai-nilai kebangsaan di negeri ini. Bahkan Bung Karno yang tadi disebutkan, sang pendiri bangsa ini juga merupakan santri dari seorang ulama Alawiyin yang mana tentu ajaran dan kebijaksanaan mereka juga sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam merumuskan falsafah kebangsaan kita. Mari kita jaga terus keharmonisan dan kerukunan bangsa ini dengan saling menghormati, menjaga kesetaraan, saling pengertian, serta terus menumbuhkan rasa empati dan gotong royong dalam memecahkan masalah-masalah bangsa ini. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak seorang pun bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Dan tak seorang pun yang mengundang tamu tanpa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Maka sama halnya dalam menyambut bulan puasa Ramadan, kita pun harus mempersiapkan diri. Marhaban ya Ramadan, Ramadan kini telah tiba. Mari kita siapkan pikiran, tubuh, serta hati untuk menyambut bulan suci ini, supaya kita dapat meraih berkah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus.